hadza Imam Abdullah bin Abi Al Haddad Qutbil Irsyad wa Ghautsin Bilad wal Ibad. Ghautsin Bilad, penolong negeri. Di mana kita sudah tahu di mana tempat yang dibacakan Ratib Imam Haddad, dibacakan Hizib Nasr, ada juga Hizib Nasr itu ada Abu Hasan Syadzili, ada Abdullah Al Haddad. Memang yang lebih terkenal Hizib Nasr Imam Abu Hasan Syadzili. Hizib Nasr Imam Haddad paling jitu, paling cantik untuk nolak balak dan untuk menyembuhkan orang sakit. Di awal dengan inna fatahna laka fatah mubina ila akhir. Kalau itu di khulasatul madad itu ada. Nah, Hizib Nasr Imam Haddad. Nah, Ratib Haddad dibaca ikhwan. Kampung bisa selamat, bisa aman dengan membaca Ratib Haddad. Ini kami dapat cerita dari uang yang dewek ngalaminya. Uang yang dewek ngalaminya. Bismillah. Ini cerita mungkin sudah pernah kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan cerita yang berulang ini kita ditambahkan Allah cinta pada awliya Allah. Cinta yang dibarengi dengan keyakinan. Ya, yakin, cinta, dan mudah-mudahan dengan cinta ini Allah kumpulkan kita bersama mereka. Amin. Dan Allah semangatkan kita untuk istiqamah mengamalkan amalan-amalan mereka. Amin. Di satu daerah di Jakarta itu, kan, namanya Marunda. Daerah Marunda, daerah Betawi ini. Katolong si Pitung dari situ. Kamu kenal Pitung? Kenal si Pitung? Kalau sudah lahir tahun 2010, pucuk tidak tahu. Ya. Nah, di Marunda ini pernah ada wabah. Kalau tidak salah ini kejadian mungkin di tahun 90-an atau 80-an. Wabah penyakit, wong sekampungan ini sakit banyak dengan penyakit yang mirip yang sama. Dokter bingung, tidak tahu penyakit apa itu. Seperti wabah. Bahkan banyak wong sakit lama, tidak sembuh-sembuh, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Datang tim medis, datang ke dokter, bingung dengan penyakit yang ada di situ. Akhirnya, betul yang Betawi, Masya Allah, kental dengan cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Jadi mereka sudah memutuskan, coba kita cari ulama atau habaib. Mungkin ada yang bisa bantu kita. Subhanallah, mereka datanglah, dikenal mereka ini, di antara mereka kenal dengan seorang tokoh habaib. Tokoh habaib masih hidup. Ya, masih hidup, beliau terkenal di kalangan orang yang kenal. Ya, kalau kenal, kenal sama dia. Tapi kalau kantor mungkin tidak kenal. Kalau hal maklumnya pernah hadir. Ya, acara-acara di Plembang sering juga hadir. Beliau tidak tinggal di Plembang sekali. Jadi walhasil ini kami dapat cerita dari beliau sendiri. InsyaAllah kalau tidak salah atau orang yang dekat sama beliau. Jadi datanglah orang tadi kepada beliau menceritakan tentang hal ihwal kampung mereka yang kena wabah tadi. Yang mereka kebingungan, mak mana cara menyembuhkan, tim medis sudah angkat tangan. Mentawa sakit nambah banyak, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Hanya Habib tadi ngomong, ya sudah. InsyaAllah kakek malam aku datang sama murid-murid aku. Minta kamu wabi kau melok kami be kakek. Satu biar mengenal, yang tahu kalau ini, omongan ini dikawal oleh mereka, artinya bukan orang asing, kata kelak. Jadi maksud mengapa Habib? Aku sama murid-muridku insyaAllah nak berikhtiar ngambil berkah Ratib Haddad. Kami nak keliling kampung maca Ratib Haddad. InsyaAllah 3 kali kami selesaikan baca Ratib Haddad. Mudah-mudahan Allah angkat balak, Allah angkat penyakit. Ya khair siap. Datanglah Habib tadi dengan rombongannya disambut oleh mereka. Mulai mereka setat keliling maca Ratib Haddad. Keliling ya. Maca Ratib Haddad tadi. Selesai sekali, 2 kali sampai 3 kali selesai. Ini dengan Allah. Selesai, dah. Balik. Subhanallah. Allah lah al-hakim kita. Besoknya kita selesai. Sembuh kalau orang sakit. Orang yang sakit sampai sudah kritis pun sembuh dengan izin Allah. Hakikatnya Imam Haddad memang azim. Tapi keaziman kemudian itu karena apa yang beliau sampaikan lewat Ratib Haddad semua bersumber dari Rasulullah. Sumber pertamanya adalah Rasulullah. Kalau itu memang semua karangan Imam Haddad, kita sudah yakin. Karena Imam Haddad orang azim, hebat. Apalagi beliau menempelkan apa yang beliau tulis itu, baik Ratib Haddad, Udul Latif, Ijib Nasr, dan lain-lain, itu semua sumbernya datang dari Rasulullah. Dengan keyakinan beliau, dengan keagungan beliau, kedekatan beliau kepada Allah dan Rasul, beliau susun itu diberikan Allah limpahan. Mungkin kita baca nyusun Ratib Haddad, karena itu ada di hadis Nabi kalau. Tapi belum tentu mendatangkan keberkahan seperti yang beliau susun. Imam Nawawi mengarang hadis Arba'in.
Wallah ikhwan, budak yang mondok 4 tahun mungkin pacak, baru mondok 3 tahun mungkin pacak, kumpulkan hadis arba'in, 40 hadis kumpul ke dengan hadis yang riwayatnya pacak kalau gitu. Tapi subhanallah, Imam Nawawi diberikan Allah kehebatan yang besar, cuma dengan 40 hadis jadi terkenal. Arba'in Nawawi di mana pesantren maco kitab ini, disyarahkan sampai berjilid-jilid. Sedunia ini tidak ada yang tidak kenal dengan Arba'in Nawawi, tidak ada yang tidak kenal dengan kitab Arba'in Nawawi. Dihafalkan oleh santri, ukuran saku tipis picak di kantong. Kita bukan, maaf kalau kita nak sombong, ah cuma 40-100 lagi aku sanggup di kita. 1000 lah kita tulis, belum tentu berkahnya seperti mereka para ulia salihin, karena mereka benar-benar ya, ruh wal jasad itu nyambung kepada Allah dan Rasul, dan mereka membuat bukan dengan hawa nafsu dan tidak ada sedikit pun setitis pun daripada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Benar-benar mereka ingin memberikan keselamatan, bimbingan, hidayah untuk umat sebagai pembantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hayatul ruh halbi madannum wala yum wala harta rah tinsa utiwaniya utilani kulli garah yam saharni la